Halo, assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Hari ini kita lagi mencoba menyedot WC guys. Pakai mesin pompa air guys. Ini kita akalin supaya dia bisa nyedot bawahnya guys. Ini yang di bawah, ini yang kita sedot airnya aja guys. Di bawahnya kita pakai saringan. Jadi itunya nggak kesedot tinjanya. Cuma airnya aja kita buang. Ini udah 1 jam kita sedot guys, belum habis juga ini. Ini cara murah sedot WC guys. Sebelumnya kita pernah sedot WC 3 bulan yang lalu, tapi sekarang udah penuh guys. Dulu biayanya lumayan mahal ya guys, karena emang kita sedot semuanya full kuras, tapi sekarang penuh lagi. Ini alhamdulillah kita coba ngobrol sama Pak D, akhirnya ada solusi guys. 3 bulan yang lalu kemarin sempat konsultasi sama yang sedot juga, tapi nggak sih solusi guys. Akhirnya kita berpikir sendiri bagaimana caranya ini biar bisa mengurangi lah, karena di WC susah guys masuknya guys, terus suka baunya keluar gitu seperti gas blubuk blubuk blubuk. Akhirnya kita coba akalin guys. Ini untung Pade punya mesin pompa air yang bisa kita pakai, terus selang juga bisa kita pakai guys, lumayan panjang, terus ada pembuangan juga di sini, pas guys. Alhamdulillah diberi kemudahan, jadi semuanya bisa dibuang. Ya kita tunggu 1 jam ke depan guys, semoga ini cepat surut. Ini udah 1 jam yang lalu ya kita sedot. Kita tunggu 1 jam ke depan, semoga cepat surut guys. Oke, itu aja guys. Terima kasih. 800 lagi. Kenapa dari kemarin ada begitu? Hah? Kemarin ada ide begitu? Kan rencananya memang sedot tinja bukan sedot air. Kalau ini tinja belum belum mungkin penuh. Sedot air guys pakai mesin pompa. Airnya doang ini, Pak De. Iya. Iya. Yang penuh airnya. Tuh guys. Kita buang ke sampah nih. Pompa bengkel mas. Pompanya pade dipotong. Pompa di bengkel dipotong. Wah besok berarti bude bekas. Bekas tinja ya. Ini ngarah air doang, bude dibuang. Ya ini ambil airnya doang. Tapi dalam ini segini dalamnya loh. Setinggiku. Jadi lah kebuang lah. Mantep nih guys. Modip, modip Sanyo. Sampai nyedot air, nyedot WC guys. Ini kita. Mudah-mudahan awet guys. Terima kasih banyak.